perlu diketahui juga bahwa ini infeksi virus yang tidak terlalu mudah untuk ditularkan, tetapi dengan daya tahan tubuh yang tinggi apabila kita tertular tentunya kita bisa bisa sehat kembali gitu ya, karena manifestasinya dari pembelajaran kasus-kasus yang ada itu tampaknya lesi kulitnya yang dominan, tetapi kelainan-kelainan di dalam atau kelainan-kelainan yang menjadi ketakutan kita akan komplikasi itu tidak terlalu banyak.